Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang, mereka tanya, Muhammad, mau makan apa? Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Nanti saya bilang tangan kambing, kambing mana pula bertangan, Pak Ustaz? Kaki kambing, kaki muka, kaki belakang, ada kaki bagian depan. Itu Nabi paling suka itu. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mereka tanya, Muhammad, ya, suka makan daging kambing bagian mananya? Bagian depan. Itu beda Nabi sama orang sekarang. Orang sekarang kalau bertamu di tempat acara akikah ditanya, Pak, Bapak mau makan daging kambing bagian mana? Kenapa? Darah tinggi. Jadi makan teh manis, Pak. Kenapa? Diabetes. Jadi Bapak apa? Air putih aja. Maka dikasih air putih. Enggak bercanda. Astagfirullah. Apa pula teh manis? Saya kalau minta air minum dari pagi dah minum manis. Tadi pagi di hotel jumpa Ustaz Adi Hidayat minum air manis. Tadi di rumah minum teh manis merah sekali. Udah itu dikasih pula teh hijau pakai mint mentol sekali. Jamaah ini sensitif betul. Jadi ditanya mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan. Ya dikasih mereka lah daging kambing bagian depan. Dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya. Langsung dimuntahkan Nabi SAW. Tapi tertelan satu teguk masuk ke dalam. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, masih terasaku sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing. Mereka racun Nabi SAW. Nih, lalu kemudian mereka curi rambut Nabi. Diambilnya rambut Nabi, lalu mereka simpul ke dalam tali. Tali, ini tali disimpulkan ke dalam tali. Rambut simpul. Nanti yang disebut dalam surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Min syarrin naffatsat, aku berlindung dari orang yang suka meniup-niup. Naffatsat, meniup-niup. Fil 'uqad, meniup simpul tali. Apa makna orang yang suka meniup simpul tali? Santet. Kau benci sama dia, iya, ambil rambutnya. Tiba-tiba pas menyapu, ibu itu menyapu tak pula peduli rambut, diambil rambut anak gadis itu gara-gara sakit hati. Ada anak gadisnya cantik satu tapi sombong. Pas dipanggil sama anak-anak muda, "Hai, godain kita dong." Dia tak mau. Wah, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Kata dukun, "Ambil rambutnya." Dia ambil rambutnya, diikatlah ke tali. Setelah itu dibacakan, ya lah, Pak Kang telinga bosi mulut tersongkang gitu kunci. Begitu ditiupkan, oh, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu ditiupkan, diputarnya mantra-mantra, semua bayangan nampak wajah laki-laki itu saja. Orang kalau udah kena santet begitu, dikasih makan sup tunjang. Nah, mau makan sup? Ya, Bu, nengok. Nampak wajah laki-laki itu. Gula yang sempode, nampak wajah. Itu kalau kena santet mahabbah, pekasih. Tapi Nabi SAW disantet. Mereka santet. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau dari tipu daya manusia. Diracun, diselamatkan Allah. Disantet, turun 11 ayat. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril ghasil khannas alladzi yusfi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat.
Makanya Nabi menganjurkan sebelum tidur malam baca 11 ayat ini, tambah kul wallah 3 kali, tambah Al-Fatihah, hembuskan ke tapak tangan. Habis itu diusap ke muka, ke kepala, ke badan sekalian. Bagus. Apa maknanya? Bahwa orang tak senang dengan agama Allah ini, mereka akan santet, mereka akan racun, mereka akan bunuh. Terjadi pada nabi-nabi. Habis, game is over. Nabi Musa meninggal, Nabi Isa diangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sekarang nabi tak ada, tapi tinggal generasi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama pewaris para nabi, mereka pun juga akan dihabisi, akan dibunuh, akan disantet, akan di macam-macam lah.